Okay, yes. Terima kasih sudah terus pantengin Kelas Invest. And thank you buat kalian yang sudah subscribe, like, komen, ya jangan lupa share, and semoga selalu cuan. Jadi keep hold, keep invest, keep cuan, and don't trade. Ya, jadi teman-teman, Kelas Invest akan bagi-bagi giveaway nanti road to 5000 subscriber ya untuk kalian. Dan Kelas Invest akan berencana untuk membuka grup Telegram no VIP VIP akun, teman-teman. Jadi saya ingin berbagi buat kalian, nanti sistemnya tidak ada grup VIP. Jadi saya akan share tentang sinyal-sinyal trading, sinyal-sinyal mungkin future buat kalian suka scalping atau future. Saya ingatkan untuk apa berbagi info buat kalian. Mungkin nanti ada apa ya, sistemnya mungkin menggunakan donasi seikhlasnya, berapapun tujuannya untuk membangun grup Telegram semakin lebih baik, teman-teman, karena adminnya hanya satu saya saja. Jadi mungkin ada donasi yang ya seikhlasnya lah, teman-teman. Saya tidak mematok berapa untuk donasinya, yang penting channelnya bisa berkembang, teman-teman. Oke, langsung aja kita ke pembahasan video kali ini, teman-teman. Oke, di sini ada link USDT ya. Ini tadi sudah saya amati, ini beautiful, beautiful banget ini apa namanya chartnya ya, karena dia sudah break dari downtrend, dan memang si channeling ini ya sudah power ya, up banget gitu. Apa pergerakannya sudah cuan-cuan banget ya. Coba kita lihat, sudah 100%, nah 120%, teman-teman. Selamat yang sudah jaring di sini ya, teman-teman, untuk trading ataupun investasi, teman-teman, karena channeling ini good coin for investment, teman-teman. And di sini saya mau jelaskan simple banget, karena saya tadi sudah saya gambarin ini resisten, ini supportnya. Kalau kita lihat secara simple, very very simple-nya, di sini terbentuk adalah inverted head and shoulders, teman-teman. Jadi sini, teman-teman ya. Jadi pattern-nya tuh secara gini tuh inverted head and shoulders, teman-teman. Jadi ini indikasi untuk penerusan pattern ke bullish, teman-teman. Dan ini very very big opportunity buat channeling. Kalau kalian bisa entry, juga bisa entry. Nanti target profitnya di 38,933 ya, teman-teman ya, itu untuk targetnya. Dan sekarang memang sudah breakout dari resistance ini, dan ini big news banget ya, ini memang big news banget, teman-teman, untuk sangat-sangat-sangat beautiful, teman-teman ya. Targetnya di 38,933 dolar, teman-teman. Nah, itu untuk channeling, teman-teman, sederhana itu karena memang momennya sangat cantik sekali untuk link USDT. And next ada di Ethereum. Ethereum hampir sama, teman-teman, ini inverted head and shoulders, dan ini beautiful beautiful banget juga, teman-teman, untuk apa namanya chartnya ya, teman-teman ya. Ini ya inverted head and shoulders, ini untuk targetnya kalian bisa entry sini nanti. Targetnya sorry. Untuk targetnya ini gini, teman-teman. Targetnya di sini ya, teman-teman ya. Ini beautiful banget nih. Di 3965, teman-teman ya. Kalau kalian buat invest bisa, buat trading juga bisa, dan ini good for investment, teman-teman. Oke. Kalau kita lihat di one day ya. Kalau di one day, nah kalau di one day itu memang trennya masih secara umum masih uptrend ya, karena gini, teman-teman, ini mantulnya di area sini, dia masih dijagain di area trendline ini, teman-teman ya, dan kemungkinan nanti naik di area 3965, teman-teman. Dan ini dia sudah breakout trend apa sorry breakout di resistennya, dan ini akan melanjutkan kenaikannya, teman-teman. Ini
Ethereum ini meskipun longsor tapi dia sudah recovery banget ya teman-teman ya. Ini very big news teman-teman ya buat kalian. Ini untuk entry yang terbaik teman-teman. Oke teman-teman, sekian analisa saya untuk analisa LINK dan ETH Ethereum. Keep trying, keep hold, and can invest you.